satu perkataan yang boleh membuatkan seseorang menjadi paranoid satu ketika dahulu. Bayangan Dajjal, Iblis dan juga Syaitan bermain di minda sebaik saja perkataan ini didengari. Ia bagaikan satu sihir di mana setiap daripada kita yang mengetahuinya perlu berjaga-jaga daripada melihat atau membuat simbol-simbol yang tertentu. Malah, ada yang lebih ekstrim daripada itu menganggap ianya boleh merosakkan akidah kita sebagai umat Islam. Ada dua benda yang dibahaskan mengenai akhir zaman ini dan pertubuhan ataupun satu gerakan, satu Freemason. Freemason lebih kepada gerakan yang zahir, iaitu penyembahan kepada doktrin-doktrin penyembahan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta. Bagi Illuminati pula, tujuan dia adalah untuk melalaikan orang daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, lebih kepada melalaikan manusia, lebih kepada menjadikan hiburan itu sebagai satu benda yang utama. Sebab apabila Illuminati ini dikaitkan dengan penyembahan kepada syaitan ataupun penyembahan kepada Dajjal nanti, maka orang ketika itu memerlukan kemewahan-kemewahan yang akhirnya mengorbankan keimanan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kadal fakru yakunu kafiran, hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seorang itu jadi kufur ataupun orang itu korban imannya. Kenapa? Kerana kemewahan-kemewahan yang biasa dia telah dapat, akhirnya bila dia tidak dapat dan ada orang menawarkan, sampai dia boleh mengorbankan keimanan dia. Jadi maknanya, jadi kalau kita tengok simbol-simbol Illuminati, contoh macam simbol mata satu, kan, simbol-simbol yang lain, adakah gugur keimanan kita? Dia tidak membawa kepada penyembahan itu, kan, kecuali kalau kita memang begitu obses kepada benda itu. Tapi kita kena faham, dia menyebabkan satu orang itu lalai sehingga melupakan tanggungjawab, melupakan kewajipan-kewajipan yang perlu ditunaikan, melupakan maksudnya fokus hidup untuk bergantung kepada Allah dan pulang ke akhirat. Menurut kajian yang telah dilakukan, terdapat 7 simbol yang sering dikaitkan dengan pengaruh Illuminati. Yang pertama, All Seeing Eyes atau simbol mata satu. Simbol ini merupakan simbol yang paling popular di antara simbol-simbol yang lain. Simbol ini digambarkan dengan mata satu yang melambangkan mata Lucifer, yakni syaitan, yang sering mengawasi pergerakan-pergerakan para pengikutnya. Yang kedua, The Owl atau simbol burung hantu. Simbol ini merupakan gambaran dari seorang dewi yang bijaksana yang bernama Minerva. Yang ketiga, The Pyramid atau simbol piramid merupakan simbol yang popular selain All Seeing Eyes. Simbol ini dikatakan mewakili sistem kekuasaan kelompok Illuminati, di mana kelompok elit diletakkan di sudut yang paling atas dan para pengikutnya pula di bahagian yang bawah. Yang keempat, The Pentagram atau simbol bintang bersudut lima. Simbol ini pula sering dikaitkan dengan penggunaan ilmu hitam. Selain itu, ia turut dikenali sebagai Sigil of Baphomet. Yang kelima, The Statue of Baphomet atau simbol Baphomet. Simbol ini pula merupakan simbol utama mereka, yang mana ia melambangkan seorang manusia yang berkepala kambing. Menurut kepercayaan orang-orang Katolik di zaman dahulu, Baphomet merupakan seorang dewa yang jahat yang menguasai ilmu sihir dan dipengaruhi syaitan. Yang keenam, The Triple Six atau simbol angka 666. Simbol ini dipanggil sebagai The Number of the Beast, di mana ia dikatakan akan membantu para pengikut Illuminati untuk menguasai dunia dengan agenda The New World Order. Yang ketujuh, The Fire atau simbol api. Simbol ini diambil daripada sifat api yang abadi. Namun yang demikian, para pengikut Illuminati menggunakan simbol ini sebagai simbol perosak dan juga pelacuran. Allah SWT menyebutkan dengan jelas satu panduan untuk semua umat Nabi SAW bahawasanya di akhir zaman nanti, umat Nabi Muhammad akan mengikuti cara hidup dan pegangan Yahudi dan Nasrani. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Yahudi dan Nasrani, kata Allah, tidak akan sekali-kali diam diri dan redha. Sehinggalah semua umat Nabi Muhammad ini, kehidupan mereka seperti kehidupan Yahudi dan Nasrani, pegangan mereka seperti pegangan Yahudi dan Nasrani yang jauh daripada ajaran sebenar Islam. Dengan sebab itu, Nabi huraikan dengan lebih jelas apa yang digariskan oleh Allah SWT sebagai panduan dan pegangan kita untuk kita jadikan panduan. Nabi kata, kalian akan ikut sunanal ladhina min qablikum, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Kalian akan ikut cara hidup, cara berfikir dan pegangan-pegangan orang bukan Islam, Yahudi dan Nasrani terutamanya. Sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang bodoh ataupun lubang kosong, Nabi sebut, masuk lubang pun kamu akan ikut masuk ke dalam lubang tu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, al-Yahud, cara Yahudi kah ya Rasulullah? Kehidupan Yahudi kah ya Rasulullah? Pemikiran Yahudi kah ya Rasulullah? Nabi pun kata, siapa lagi kalau bukan mereka tu. Industri hiburan terutamanya di Hollywood sering dikaitkan dengan Illuminati. Artis-artis terkenal, terutamanya mereka yang menjadi penyanyi di dalam muzik pop, sering dikaitkan dengan agenda Illuminati ini. Antara mereka yang pernah dikaitkan termasuklah Lady Gaga, Katy Perry, Taylor Swift, Madonna, Rihanna dan ramai lagi. Bidang perfilman dan permodelan juga tidak terlepas daripada pengaruh Illuminati ini. Malah, ianya ditunjukkan secara terang-terangan tanpa berselindung melalui gambar-gambar di majalah, poster dan jalan cerita filem-filem tertentu. Turut mendukacitakan, ianya tidak hanya berlaku di Hollywood, akan tetapi telah menular sehingga ke serata dunia, termasuklah di Korea dan juga Jepun. Illuminati adalah satu promosi kepada benda-benda berkaitan hiburan, perkara-perkara berkaitan melupakan kita kepada tanggungjawab dan sebagainya. Jadi maknanya ada kadang-kadang contoh lambang-lambang Illuminati yang telah didedahkan kepada anak-anak kecil sejak kecil lagi. Supaya bila banyak didedahkan, benda itu masuk ke dalam minda separuh sedar dia dan akhirnya nanti melahirkan golongan yang tidak sensitif dengan perkara-perkara yang mungkin akan menjauhkan mereka daripada agama. Mereka rasa macam benda itu biasa buat mereka. Jadi kalau kita lihat, contoh kalau ditujukan kepada hiburan-hiburan yang ada, contoh macam kalau filem-filem ada yang memaparkan sebagai mata satu dan tidak sedikit banyak kan, contoh macam filem Minion contohnya, kita lihat macam mana walaupun nampak macam cute, macam cantik, macam comel, tapi maknanya di-highlightkan antaranya tokoh yang hebat ataupun yang selalu tertonjol di filem Minion tu adalah matanya satu contohnya. Begitu juga dengan filem-filem ataupun hiburan daripada Walt Disney dan sebagainya, ada benda-benda secara tak langsung memaparkan simbol-simbol Illuminati ini yang untuk membiasakan anak-anak untuk melihat dia, akhirnya menjadi dia itu benda yang biasa bagi mereka dan tidak ada rasa sensitif kepada lambang-lambang atau simbol-simbol ini. Menurut laman web rasmi IlluminatiSuccessor.com, mereka menyatakan misi sebenar penubuhan organisasi ini adalah untuk membebaskan minda manusia daripada rantaian yang telah dibuat ke atas pemikiran mereka. Tujuannya adalah untuk mencipta sesuatu sistem atau masa hadapan demi keuntungan manusia itu sendiri. Justru, mereka tidak mempunyai sebarang kepercayaan. Akan tetapi, jalan hidup mereka adalah melakukan pengorbanan. Bagi mereka, tanpa pengorbanan, manusia itu akan terus hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Jadi, Illuminati ini memberikan satu proses spiritual untuk mendapatkan kekayaan, mencari kebahagiaan dan mengatasi kesusahan.
pertamanya yang kita kena faham, ada tiga sumber agama langit yang kita panggil agama langit, mana agama wahyu. Satu iaitu Islam, kemudian ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS ataupun kemudiannya disebut sebagai Nasrani. Begitu juga dengan ajaran Nabi Musa AS, mana yang dianuti oleh kebanyakan Judaism yang sekarang ni maknanya daripada Bani Israel lah. So tiga-tiga agama ini dipanggil agama langit, iaitu agama daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ketiga-tiga agama ini akan memahami ada satu unsur-unsur penyembahan kepada syaitan. Lepas tu ketiga-tiga agama ni dia memang memerangi, kalau betul-betul yang memegang keagamaan tu, dia memerangi benda syaitan. Sebab itu nanti apabila Dajjal keluar, ahli-ahli kitab daripada Nasrani dan juga daripada Bani Israel akan masuk Islam. Sebab ketika itu Islam yang akan kuat mempertahankan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka melihat agama mereka maksudnya tidak kuat untuk menjaga itu. Akhirnya mereka sama-sama bersama dengan Islam, bersama dengan maknanya ahli kitab itu masuk kepada Islam. Jadi mengenai adakah Illuminati itu agama yang satanism dan sebagainya, dalam ulama-ulama kita tidak banyak diperbahaskan. Tapi daripada ahli-ahli kitab, daripada Judaism ataupun Ortodok Nasrani, mereka membahaskan mengenai Illuminati ini dan bagaimana Illuminati ini membawa kepada penyembahan kepada syaitan. Bagi kita umat Islam, kita melihat apa-apa juga kepada menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada awal lagi kita akan maknanya menjaga perkara itu, bukan saja Illuminati itu, tapi juga pada benda yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam lebih jelas pegangan dan kefahamannya mengenai mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga Rothschild dikenali sebagai sebuah keluarga yang sangat kaya di dunia. Keluarga ini bermula dengan seorang lelaki Jerman yang berbangsa Yahudi, iaitu Mayer Amschel Rothschild. Kebanyakan keturunan Rothschild ini memegang jawatan yang tinggi dalam industri perniagaan dan perbankan di seluruh dunia. Keluarga ini kerap kali dituduh terlibat dengan pelbagai konspirasi dunia. Antaranya termasuklah menjadi ketua organisasi rahsia seperti Illuminati. Namun sehingga kini masih tidak terdapat bukti yang kukuh untuk menyokong pelibatan mereka dalam teori konspirasi Illuminati. Apapun, menurut satu sumber temubual yang pernah dilakukan bersama Jacob Rothschild, yakni salah seorang daripada ahli keluarga ini, dia telah mengakui bahawa keluarganya lah yang bertanggungjawab di atas kelahiran negara Israel ke dunia ini. Dalam satu hadis, Nabi SAW berpesan bahawa akan tiba akhir zaman nanti manusia mengikut orang-orang kafir itu sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Sehingga kalau orang-orang kafir itu masuki lubang biawak pun kamu ikut. Kata para ulama, lubang biawak. Kenapa Nabi sebut lubang biawak bukan lubang ular dan sebagainya? Kerana biawak ni satu binatang yang masuk membuat lubang dia cukup-cukup muat untuk diri dia je. Andai dia keluar, dia masuk di situ, dia tak boleh keluar di situ, dia akan keluar di lubang yang lain. Bagi menggambarkan tempat itu sempit tapi kamu ikut. Benda itu sesat kamu ikut. Jadi apa yang berlaku dalam kehidupan umat Islam pada hari ini, kerana hilangnya petunjuk dan tidak rajin untuk menuntut ilmu, maka mereka terjebak untuk mengikut orang-orang kafir dan cara berfikir. Maka seruan saya kepada semua umat Islam yang ada di mana saja kita menuntut ilmu. Dekati orang alim. Rajin baca Quran. Rajin baca terjemahan. Rajin baca tafsir. Rajin baca hadis. Supaya kita tidak dipengaruhi oleh anasir-anasir yang pelik-pelik yang berlaku pada ini. Hingga meramalkan bulan puasa, nanti berlaku pekikan itu, nanti berlaku ini. Dan akhirnya kita terjebak macam orang-orang Yahudi berfikir tidak menghormati. Maka tanggungjawab setiap umat Islam, setiap ibu ayah untuk mendidik anak-anak kenal Islam, rapat dengan Islam, cari sumber ilmu, berdamping dengan ilmu. Maka kita akan keluar daripada kepompong kemusnahan akal yang berpunca daripada kejahilan. Walau apapun pandangan kita terhadap Illuminati, hendaklah kita berbalik semula kepada pandangan agama kita, yakni Islam. Apa yang pasti, meskipun pengaruh Illuminati dikatakan telah berjaya menguasai seluruh dunia, tetapi percayalah, ia tidak akan memberikan apa-apa kemudaratan ke atas diri kita. Ini kerana yang memberikan manfaat dan kemudaratan itu sudah pasti hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain. Wallahu a'lam.